Hanya itulah suara-suara yang berasal dari alam kita untuk bisa berbagi dengan apa yang saat ini sedang terjadi melalui bahasa tubuh yang saya gerakan dan imajinasi sebagai bagian dari bentuk seni pertunjukan. Saya bilang bahwa saya tidak akan bercerita tentang suatu gerakan tubuh gitu. Tapi bila itu cerita, silakan terima cerita. Tapi saya akan melakukan dengan doa dan itu menjadi salah satu zikir kalian gitu. Nah, saya bergerak itu lebih zikir gitu.